Pagi pemirsa di seluruh tanah air, bahwa kali ini saya berada di kawasan hutan Monumen Suryo, tepatnya di sebelah barat dari Dukuh Banjarjo, Banjarjo, Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Ini di perlintasan atau berada di tikungan letter S. Masa di hutan jati Monumen Suryo telah terjadi laka adu banteng, ya, adu banteng antara Sugeng Rahayu dan Mira. Kronologisnya kami tidak tahu, yang jelas ketika kami melintasi perjalanan menuju ke Kota Ngawi dari arah Solo mau ke Kota Ngawi, sedikit terhambat dalam perjalanan karena di depan sana itu ada karena kerumunan, artinya ada mobil-mobil yang berhenti. Ini menandakan ada sebuah kecelakaan, dan kecelakaan itu ternyata informasi dari sekitar ada bus Sugeng Rahayu dengan Mira. Kita nanti akan melihat bagaimana kronologisnya atau bagaimana kondisi terjadi kecelakaan tadi, karena kami juga masih bertanya-tanya dan kami berada di dalam mobil, tidak bisa untuk turun jalan karena memang dibatasi, tidak boleh turun dari kurang lebih 100 mobil meter sudah masuk di, sehingga kami hanya mampu untuk mengambil gambar melalui perjalanan dari Solo menuju ke Kota Ngawi. Ini masih menunggu karena antrian panjang sekali kendaraan yang akan melewati perjalanan dari Ngawi ke Solo atau sebaliknya. Kalau tadi dari Solo ke Ngawi itu sudah berjalan dan kami tepat pada pemberhentian itu tidak diperbolehkan untuk melintas karena masih menunggu kendaraan yang berada dari arah timur atau dari Ngawi menuju Solo. Dan di depan ini adalah mobil derek yang tadi sudah kedua bus tadi sudah menghalangi jalan, kemudian sudah dipinggirkan dan kita ini berusaha untuk mendekat, dan ini dalam perjalanan menuju ke Kota Ngawi. Kita perhatikan bagaimana tingkat kerusakan dari kedua bis tersebut, Sugeng Rahayu dengan Mira. Ini bapak polisi masih menjaga lalu lintas jalan raya agar tidak terjadi kemacetan yang terlalu panjang. Ini mobil derek tadi, ya, ini mobil derek. Nah, ini adalah kondisi dari sumber Sugeng Rahayu. Kemudian untuk Miranya berada di sebelah kiri jalan. Kalau Sugeng Rahayu berada di sebelah kanan jalan, untuk Miranya berada di sebelah kiri jalan. Ini kondisi dari bus tersebut. Kepada pemirsa atau pada pengendara yang lain, mohon untuk hati-hati karena ini adalah tikungan maut, tikungan yang begitu tajam, dan jangan sampai kita terjebak.